menikmati suasana asri menjadi salah satu cara healing yang murah dan mudah di tengah hiruk-pikuk ibu kota yang masih kurangnya ruang hijau nan sejuk. Kali ini, Rasa Jakarta akan merekomendasikan tempat-tempat yang bisa kalian kunjungi sebagai sarana healing yang mudah di Jakarta. Kita menghadirkan kenyamanan, suasana yang asri, lalu pengunjung atau tamu tuh bisa sedikit healing. Sebagian besar warga ibu kota pasti menghabiskan weekendnya dengan kumpul bersama kerabat, keluarga, atau bahkan healing untuk memulihkan energi setelah sepekan bekerja. Nah, salah satu tempat yang paling ingin dikunjungi ialah ruang hijau yang asri. Tempat tersebut memang jarang ditemukan di kota yang penuh akan hutan beton ini ya. Eits, tapi kalian tak perlu khawatir. Ada loh sebuah tempat di Jakarta Pusat yang menyajikan kedai asri dan homey. Yap, ini dia Taman Kelingan. Kedai ini sangat strategis karena memang berlokasi di pusat kota, tepatnya di Jalan Yusuf Adiwinata, Menteng, Jakarta Pusat. Kedai yang baru dibuka awal Juli lalu memanfaatkan halaman rumah tua yang asri. Dijadikan tempat usaha bersama karena keinginan sang ayah yang tak mau menjual rumah tersebut. Ayah saya tuh mungkin karena melankolis aja ngerasa sayang sama rumahnya ya, lalu bilang kalau nanti beliau-beliau pergi, rumah ini tidak boleh dijual. Nah, karena itu ayah saya pingin supaya rumah ini dijadikan tempat usaha dari sekarang. Jadi kita mulai sekarang gitu. Kedai sederhana aja kok, dan yang jalanin juga ponakan-ponakan. Cucu-cucu ayah saya jadinya. Saat memasuki kedai ini, Sobat Rasa Jakarta akan disambut dengan kicauan burung yang memang banyak ditemukan di sudut kedai. Kedai ini terbagi menjadi dua area, semi indoor dan outdoor. Eits, tenang saja, meskipun outdoor, kalian tak perlu khawatir terasa panas ya. Karena kalian akan terlindungi dengan pohon-pohon yang mengelilingi kedai ini. Perpaduan pepohonan rindang dengan kicauan burung cocok menjadi salah satu penghilang stres, kan? Mengunjungi suatu tempat pastinya akan menciptakan suatu memori yang gak bisa dilupakan begitu saja. Sama halnya dengan arti nama Taman Kelingan yang menggunakan bahasa Jawa untuk tempat tersebut loh. Kelingan itu, kami kan orang Jawa ya Mbak, kelingan atau eling itu dalam bahasa Jawa kan artinya mengingat ya, atau bisa juga kalau ditarik lagi gitu ya mungkin artinya memori atau souvenir gitu. Nah dari situ sih apa maksudnya, jadi apa ya, ini kayak souvenir masa lalu, mengingat masa lalu karena ini dari rumah zaman dulu gitu ya, rumah yang udah lumayan tua. Suasananya juga suasana kayak taman, kayak suasana zaman dulu kan, bukan suasana yang back to nature, bukan suasana modern gitu, gitu ya. Ya harapannya supaya orang-orang yang kesini dapat apa, dapat memori-memori masa lalunya mungkin balik, eling lagi, terus bisa healing, bisa enjoy gitu. Berkunjung ke tempat ini rasanya kurang pas ya jika tidak ditemani dengan makanan dan minuman yang memanjakan lidah. Kedai ini menyediakan beberapa menu yang wajib kalian coba.
Nah, berikut ini beberapa menu yang menjadi rekomendasi rasa Jakarta. Rekomendasi pertama, kalian bisa memesan mie ayam original pangsit bakso. Untuk kalian penyuka mie amin, ada juga mie amin manis dan mie amin pedas lengkap dengan bakso pangsitnya juga nih. Sebagai menu pendampingnya, kalian bisa memesan gohyeong. Ayam iris crispy bumbu kering. Dan ayam iris crispy bumbu basah. Jika merasa kurang kenyang, nasi goreng dapat menjadi pilihan kalian ya. Berbicara makanan, ada menu yang masih dibuat langsung oleh ibu dari sang owner loh. Untuk gohyeong ayam Malaya, terus juga kemudian nasi gorengnya gitu ya. Ya ada gohyeong sama ayam Malaya pasti ibu saya, resepnya ibu saya banget. Malah ibu saya masih yang bikin. Pakai tangannya dia sendiri, umurnya udah hampir 80 tahun gitu ya. Masih meracik, kita tinggal goreng aja gitu. Kalau nasi goreng, kita ada chef yang lumayan udah punya cukup pengalaman juga. Tapi ibu saya tetap kasih input, tambahin ini, tambahin ini, tambahin ini gitu. Karena beliau orang yang ngerti masak. Bahkan untuk bakmi ayam serutnya sendiri juga dia masih, ya namanya kalau seseorang yang ngerti masak, pasti kan nggak tahan ya untuk tambahin ini lebih enak, tambahin ini lebih cocok, kurang ini, nah gitu. Untuk minumannya, kalian bisa memesan teh tarik, Thai tea, ice coklat, ice lychee tea, ice lemon tea, dan ice cappuccino jika kalian pencinta kopi. Gimana? Udah nggak bingung dong mau kemana untuk healing mudah dan murah di Jakarta? Buat Sobat Rasa Jakarta, kalau lagi pingin santai sejenak, healing sejenak di suasana yang asri gitu ya, padahal lagi di tengah kota, bisa mampir makan di Taman Kelingan. Udah.